stasiun Pondok Cina. Luar biasa ini. Kita coba kita ke arah sana dulu. Ini ada eskalator. G ini maksudnya apa? LG. Wow. Kayaknya yang buat bangunan lift juga ini. Di atas sana ada penyeberangan juga. Ini buat akses apartemen mungkin ya, yang sebelah sana. Rp63.4 tujuan Bogor. Jadi ini stasiunnya nanti terintegrasi ya sama apartemen Mahatta. Nah ini peron Bogor, sebagian udah ditinggiin peronnya. KRL-nya berangkat Tokyo Metro 6034 berangkat menuju Bogor. Papasan nama KRL tujuan Jakarta Kota. Seri berapa ya ini? K118816 BUD, berarti dia diponya, depo KRL-nya depo Bukit Duri kepemilikannya. Persiapan berangkat KRL menuju ke arah Jakarta Kota. Nah ini elevator eskalator PT IHK Saka Nusantara Costing. Nah ini nggak tahu saya mereknya apa ya. Nah yang di sebelah sana peronnya itu udah ditinggiin, yang di sebelah sini masih dalam proses pengerjaan di bagian penyeberangan. Kita maju agak sedikit depan ya. Nah, ini tangganya udah jadi ya, teman-teman, udah ada pembatasnya juga yang di peron Jakarta. Ini liftnya, lift. Tapi kalau yang di sini masih dalam tahap pembangunan, yang di sebelah sini, peron Bogor. Persiapkan masuk apartemen tujuan Bogor. Sebagai K4276 rangkaian 12 kereta. Beberapa masih di ini ya peronnya, masih proses pembangunan untuk peninggian peron. Nah ini bangunan lama ya. Ini nih apartemennya nih. Penyeberangan atasnya. JR 03 106 masuk. Tujuan Bogor. Selamat menikmati.
Tempat lele-lele. Oke, jadi segitu dulu aja ya informasi buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video lainnya. Makasih udah nonton.